channel. Hari ini aku excited banget karena aku akan membuat apa ya? Aku akan membuat boba squishy peppers begini. Lucu kan? Tapi mau buat boba squishy pepper gak tahu alat-alatnya dan bahan-bahannya. Tapi aku akan kasih tahu ya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya double tip dan cello tip. Terus kita perlu kapas. Kalau yang nggak punya kapas bisa pakai kantong plastik atau spon. Tapi jangan pakai yang lainnya lagi ya. Misalkan jangan pakai bekas potongan kain itu, soalnya nanti apa ya, enggak, misalnya kayak berat gitu deh ya. Terus kita perlu ini spidol. Aku juga perlu spidol yang warna coklat nanti buat bobanya. Terus aku perlu pensil. Terus alat bahan-bahannya juga. Nah, ini itu pensil. Ini aku nanti mau pakai pensil Faber-Castell. Tapi kalau kalian nggak punya pensil yang kayak gini bisa pakai standalone. Nah, kalau kalian nggak mau pakai pensil bisa pakai crayon atau spidol. Oke. Terus alat-alatnya kita perlu gunting, terus ini penggaris. Oke, itu saja bahan-bahan dan alat-alatnya. Iya, aduh, aku kelupaan satu lagi. Kita perlu dua kertas HPS. Kalau kalian misalnya nggak mau pakai kertas HPS, bisa pakai kertas tebal aja nggak apa-apa. Kertasnya ini, oh ya, terus penggaris dan pensil. Nah, ini kita akan mengukur. Oh ya, tadi itu aku juga udah buat polanya. Ini aku kasih tahu. Kita akan membuat seperti ini dulu. Oke, jadi aku akan membuat garis lurus seperti ini. Nah, oh ya, ini ya tadi itu ini 15 cm ya, udah aku kasih tahu di sini. Terus aku mau buat garis ke sini. Dari sini ke 2, 4. Ya, 2, 4. Gua aku mau pasin dulu. Oke, ini. Terus kan di sini udah pojok jadi nggak usah. Oke, terus aku akan membuat garis miring sedikit. Biasanya itu kan misalnya kayak botolnya itu kan kayak agak miring gitu kan, yang atas gitu, yang bawah kayak lebih kecil. Oke, sama sebelahnya juga. Oke, kan kita mau buat boba squishy, jadi kita mau buat bobanya nih. Aku mau buat kayak gini. Kan kita ada susu gitu. Terus aku mau buat boba-bobanya. Bobanya terserah kalian ya mau berapa. Nanti aku mau tebeli. Aku juga mau buat kayak gini. Jadi kayak apa ya, kayak ada sinar gitu deh. Thank you.
sudah jadi bobanya. Oke, sekarang aku mau warnain bobanya pakai spidol. Oke, ini ya. Dua lagi. Nih. Kalian warnain bobanya pakai apa aja ya? Enggak harus misalnya kalian pakai krayon, tapi harus pakai krayon. Pokoknya terserah. Kalau aku nanti kan mau pakai pensil, bobanya aku pakai spidol. Oke, ini udah jadi ya bobanya. Oke, ini ya. Aku sekarang mau warnain ininya nih. Aku mau pakai warna coklat ini, lebih muda. Ini kan agak lebih tua nih. Atau di kamera sama aja. Oke, aku mau warnain bagian sini. Ini kan bukit susu putih. Lagi. Yeay. Nah, oke, biar licin seperti ini katanya ada kan? Oke, aku nanti ini aku mau buat yang rapi. Oke, ini aku kan biar licin nih kan kayak enggak kayak gini kan, ini beda. Ini kita akan selotip. Nah, untuk menyelotipnya, kalau mau rapi, kalian menyelotipnya harus perlahan-lahan ya. Sekarang biar jadi seperti ini, kita akan kita akan digunting ininya. Oh ya, ini kan ada garis ini gak usah digunting, ini aja yang garis miring ini, yang garis lurus ini gak usah. Udah jadi seperti ini. Sekarang kita siapin selotipnya lagi dan guntingnya lagi. Kita akan nih, kita biar jadi bulat seperti ini. Ini kan kita nih digulatin seperti ini. Gue siapin dulu selotipnya.
Nah ini ya, ini masih kita selotipnya sama ini. Ini kita rapiin di gunting. Oke ini ya, digigit. Terus kalian ambil kertas satunya. Nah ini kan bawahnya masih bolong nih. Kita mau buat ininya nih, bawahnya. Ini kita cetak. Oke, sekarang kita gunting yang bulat ini. Ini sih kayak telur ya. Ini ya udah. Sekarang aku mau buat tutupan yang depan. Sama kita dan kita gunting. Nah, sekarang kita akan selotip lagi biar apa ya sepenuhnya. Mesti cari-cari. Dan satunya. Oke, yay. Sudah. Seperti ini judulnya. Oke, ini ya. Nih. Nah, ini kan ada yang gede, ada yang kecil tadi kan. Ini ada yang gede, ada yang kecil. Oke, ini jadi kita tempelnya yang ini tuh buat tempel ke atas ini. Ya, jadi kita perlu yang gede. Nanti kan kalau yang pakainya yang kecil nanti dia jatuh. Kasih tau tepung juga ya. Iya. Iya ada aku bentuknya. Ini aku selotip. Terus bagiannya. Nah, jadi bulat aja. Ini udah jadi ya rasanya. Oke sekarang. Oh iya yeah, yeah. Jadi tutup dulu biar seperti ini. Empuk ini. Dan ini kan belum empuk. Jadi kita taruh ke atas. Masukin ke atas ya. Biar gak terlalu pengen. Bisa dilendur dengan pulpen atau pensil. Oke ini ya naroknya yang penuh. Tapi jangan penuh-penuh banget. Aku kasih sedikit lagi. Ya, nah ini kan tadi kita udah buat yang bawah. Nanti kita akan tempel. Oke, ini ya. Lanjut. Nah, ini kita ambil. Ini tadi aku udah siapin juga.
biar gak kelamaan. Oke, ini sudah jadi belakangnya. Sekarang kita mau buat yang hitam-hitam. Oh iya, kita mau buat apa sih? Oke, jadi lurus. Oke, ini kita ukur sampai panjangnya ya, 10 cm. Ini udah ukur di sini. Lalu kita disambung gitu. Oke, di sini ke sini. Habis sudah diwarnai-warnaikan, kita gunting. Oke, ini sudah gunting. Ini sudah ya. Setelah itu aku mau buat yang hitam-hitam yang di atas. Kita ini kayak tutupnya. Ini aku cetak di bagian atas. Biar gampang ya, ini aku tekuk, jadi aku gak usah buat bekal lagi, biar sama bulatnya. Aku mau gunting kotak dulu biar nanti warnanya gampang. Sekarang dua-duanya kita warnain. Oke, ini udah. Nah, untuk satunya kan nanti mau ditempel, nanti ini kan yang bawah nih, kan nanti di atas. Jadi kita buletin. Nah, ya ini jangan diwarnain, terus yang lainnya warnain. Yang ini yang bulat ini. Ya. Tapi kalau kalian mau warnain enggak apa-apa. Oke, sebelum dipasang, kita mau menyelot. Yeay, ini sudah diselotip nih. Jadi lebih apa? Lebih shining. Oke, sekarang ini kita selotip jadi gini. Oke, ini aku udah sampai sini ya. Ini jangan terlalu di ini kan, nanti kita mau masukin kapas. Oke, ini udah. Ini kayak kelebihan sedikit, jadi aku mau gunting. Ya, sekarang udah mau jadi. Oh ya, double tipnya gunanya nanti kita mau tempel ini. Jadi ini kita tempel dulu ke sini, nanti kita lihat aja. Pinggir-pinggirnya. Semuanya di selotip. Double tip.
lalu kita buka-buka. Lalu kita tempel. Setelah itu kan sudah jadi seperti ini. Kita pinggirnya kayak bisa atur lagi biar lebih kencang. Oke, kita sekarang mau membuat sedotannya. Untuk sedotannya, lebarnya 6 cm. Untuk panjangnya 5 cm. Lalu kita gariskan sampai 6 cm. Oke, setelah itu kita mau buat yang garis-garis ini yang warna merah ini, oke? Oke. Seperti ini. Nah, terus aku mau warnain pakai warna merah. Kalau kalian gak mau pakai warna merah, bisa pakai warna apa aja nih. Pakai warna pink, bisa pakai kuning, bisa pakai orange, bisa pakai ungu. Terserah deh. Tapi kali ini aku akan membuat warnanya. Ini sudah diwarnain. Nah, lalu kita gunting kotaknya. Setelah itu, ini kita salat. Nah, ini kan sebentar kan kita mau apa ini. Setelah itu biar menjadi sedotan, kita buletin. Nih, mau kayak gini dulu. Aku buatnya juga agak besar. Lalu kita selotip. Sekarang aku mau buat tutupannya. Lalu ini kan ini kita mau buat belakangnya juga, jadi ini kita lipat
bengkokin seperti ini. Ini besarnya, lalu kita gunting. Nih, seperti ini. Nanti ini jadi dua. Kan tadi kita tekuk. Seperti ini. Nah, aku ambil satu. Aku warnain warna merah satu. Tapi satunya kan enggak aku warnain, nanti soalnya kan ngebuat bawahnya. Oke, lalu ini kita selotip. Selotip. Nah, ini bekasnya. Dan kita gunting sekalian buat nempel. Ini udah bawahnya, dan ditaruhin dulu, kita mau masukin kardus dulu nih, biar nanti bisa dikasihkan juga. Oke, ini udah aku kasih kanvas, lalu aku tutup pakai ini yang tadi sudah kita. Nah, sekarang ini kalau nempelnya itu, ini yang ingin ditempel yang warna putih, kayaknya kencang banget. Kalau mau kencang, aku mau kasih dia double tip. Ini dia tadi dulu. Jadi sedotan terpanjang. Oke, biar lebih kencang lagi, aku kasih satu. Dan jadi boba squishy-nya. Yeay. Ini ya. Oke, ini ya, lucu banget nih. Nih, atasnya juga bisa. Sudutannya juga bisa. Oke, ini ya, jadi ini. Oke. Gampang kan cara membuatnya? Oke. Dan kalian bisa coba buat ini di rumah, dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa